lagi Hermes di sana. Ada lagi Jajang di pukul Jajang. Riki ada lagi siapa di sana? Ya tuh, si Paingan. Selamat menyaksikan, selamat menonton, selamat bertanding kepada kedua tim. Semoga Anda menjadi pemenang pada sore hari ini. Kita saksikan sama-sama saudara Riki, senior dari Sarpeti, sudah berpegang bola, larat dari ke depan. Kita lihat sama-sama. Dan pertandingan dimulai. Saudara Riki lakukan set, diterima Jajang Nur Jaman di sana, umpan pada saudara Imam, bagus sekali. Dan apa yang terjadi? Saudara Imam ini melakukan tipu daya yang baik menjadi poin 1-0. 1-0. Iya, saudara Agil akan lakukan set, dilakukan sudah. Keras datangnya dari Pasar BSC, ada Sar BSC di sana, dipukul. Keras sekali, tetapi dapat diselamatkan oleh Sarape, dilangsung saja ke belakang. Ada di sana siapa? Wow. Saudara Jajang Nur Jaman ini begitu lincah menjadikan poin 2-0 sementara untuk Sawargi. Saudara dilakukan set, diterima siapa di sana? Saudara Igil umpan ke depan, bagus sekali terima Jajang. Ada lagi siapa di sana? Dipukul akhir, bagus sekali terima Besti. Ada lagi Besti. Nomor 2 ini memang pukulannya keras dari Sar Besti sehingga poin pindah 1-2. Iya, 1-2. Sarbesi lakukan set, diterima Firman. Umpan ke depan siapa di sana? Bapak Purnu. Umpan Yuda, bagus sekali dapat diterima Sarbesi. Ada lagi Piringki di sana, terik saja ke depan. Dapat diselamatkan Agil, bagus sekali. Masih diselamatkan Sarbesi. Ada siapa di sana? Imam, bagus sekali. Dapat diselamatkan Yuda, diterik saja Yuda, bagus sekali. Apa yang terjadi? Pukulan saudara Sarbeji ini tidak dapat dikembalikan oleh Sawargi sehingga poin 2-2. Iya, 2-2. Sarbeji lakukan set, terima Firman, umpan ke depan Firman, ada Imam di sana, bagus sekali triple saja ya Pendimo. Dia tahu mana ya area yang tidak tercover oleh Sarbeji sehingga poin pindah 3-2. Iya, Imam lakukan set, dipukul, bagus sekali diterima siapa di sana? Masih dapat diselamatkan saudara Agil. Agil umpan kepada Yuda, bagus sekali saudara Yuda sehingga poin 4-2 untuk sementara. Iya, kita saksikan mbah dari saung sudah kelihatan nyorangan wae duka hayang naon. Tiga tenaga Imam langsung saja ke depan, ada lagi di sana Sarbeti. Pukulan saudara Riki ini menyangkut inet, mengakibatkan poin 5-2. 5-2. Iya, saudara Imam ancang-ancang lari keliru ke depan, dilakukan sudah. Keras datangnya terima Sarbeti, dipukul saudara Firman, bagus sekali. Ada siapa di sana? Trik saja saudara Jajam, ada lagi Firman, bagus sekali. Terima Riki di sana, ada lagi siapa di sana? Sarbeti, triple saja. Ada lagi di sana Imam, bagus sekali. Apa yang terjadi? Bola dari saudara Imam ini memang lemah tetapi jatuh di area yang kosong menjadi poin 6-2. 4 ketinggalan sementara. Sarbeti terima bola, umpan ke depan Sarbeti, dipukul, bagus sekali terima Agil. Ada lagi Imam di sana, pukul Firman. Pukulan saudara Firman ini memang keras tetapi blokernya juga cukup tangguh sehingga bola jatuh di area sendiri menjadi pindah poin 3-6. Ya, Sarbeti lakukan apa yang terjadi? Saudara-saudara kita saksikan, saudara Firman mungkin saudara Imam melakukan kesalahan dan poin 4-6. Iya, Pendi terima bola, umpan kepada saudara Imam di sana, dan apa yang terjadi? Di sana siapa? Bagus sekali terima Pendi. Sayang sekali bolanya terlalu tinggi dan poin 5-6. 5-6 sementara, satu poin masih unggul Sawargi. Ya, Sarbesti lakukan set, diterima siapa di sana? Firman, umpan kepada Imam, dipukul Pendi, bagus sekali. Masih dapat diterima siapa di sana? Yuda, ada lagi Jajang, dipukul Jajang. Ada lagi Jajang, dipukul Jajang. Keras memang pukulan si abang ini, tidak dapat diblok sehingga pindah poin 7-5. 2 sementara unggul Sawargi. Iya, Sawargi Cipasai akan lakukan set, saudara Yuda dengan chance-nya ditekuk. Sayang sekali bolanya tidak melewati net sehingga pindah poin 6-7. Iya, pemain Sarbeti lakukan set, terima Yuda di sana, ada lagi siapa di sana? Pukul Firman, bagus sekali dapat diterima Sarbeti, bagus sekali terima Yuda di sana, umpan kepada siapa? Imam, ada lagi Pendi.
Wow, bagus sekali pukulan saudara Pendi sehingga poin pindah 8-6, dua ketinggalan sementara Sarbi Eci. Iya, saudara Jajam Nurjaman akan lakukan tes dengan chance-nya, diterima siapa di sana? Sarbi Eci, ada lagi Sarbi Eci di sana, diterima siapa di sana? Agil, selamatkan Agil, bagus sekali, masih trik saja, bola kecil saja. Wow, pukulan saudara Ricky ini tidak dapat dibendung oleh tim Sawargi sehingga pindah poin 7-8. Iya, Sarbi Eci akan lakukan set, dipegang lagi, dilakukan sudah. Terima siapa di sana? Jajam Nurjaman, ada lagi siapa di sana? Agil, bagus sekali. Dan apa yang terjadi? Saudara Agil melakukan pelanggaran dan poin 8-8. Iya, 8-8. Iya, kita saksikan sama-sama. Asai Sarbi Eci lakukan set, diterima Jajam, ada lagi siapa? Imam dipukul Pendi, tetapi tidak. Apa yang terjadi? Masih dan poin 9-8, satu poin sementara ketinggalan Sawargi untuk Sarbi Eci. Iya, Sarbi Eci lakukan set, dilakukan sudah, terima Jajam Nurjaman, diterima siapa di sana? Firman, ada lagi saudara Yuda, tetapi tidak. Masih kecil saja saudara Yuda dipukul. Bolanya keluar lapangan dan pindah poin 9-9. Iya, saudara Firman pegang bola untuk lakukan set, dilakukan sudah, keras datangnya, diterima Sarbi Eci, ada Sarbi Eci di sana, dipukul keras sekali pukulan nomor 6 ini, tidak dapat dibendung oleh saudara Agil dan pindah poin 10-9. Iya, 10-9. Sarbi Eci akan lakukan set, dilakukan sudah, tinggi datangnya, terima Janur, adalah Jali Nur di sana, siapa di sana? Pendi, bagus sekali, masih dapat dikembalikan oleh Sarbi Eci, masih dipukul dari belakang, siapa? Pengembalian saudara Firman ini tidak sempurna dan poin 11-9, dua sementara ketinggalan Sawargi. Iya, kita saksikan sama-sama. Sarbi Eci pegang bola, lakukan set, diterima Janur, ada lagi Janur di sana, siapa? Imam, bagus sekali, tribol saja saudara Yuda, ke depan ada lagi siapa di sana? Dan wow, keras memang bolanya, tidak dapat dikapur oleh saudara Pendi dan poin 12-9 sementara ketinggalan 3 poin Sawargi tuan rumah. Iya, kita saksikan sama-sama. Sarbi Eci akan lakukan set, dilakukan sudah, tinggi datangnya, terima Firman, diterima lagi saudara Yuda, umpan ke depan, pukul Janur. Oh, pukulan saudara Janur ini tidak melewati net dan poin 13-9. Jauh ketinggalan sementara 4 poin Sawargi. Sarbi Eci lakukan set, terima Firman, umpan kepada siapa? Imam di sana, ada lagi saudara Agil, bagus sekali, dapat dikembalikan Sarbi Eci, ada lagi Sarbi Eci di sana, diterima Agil, masih ada Imam di sana. Apa yang terjadi? Nomor 2 mungkin melakukan kesalahan sehingga pindah poin 10-13 sementara 3 poin masih ketinggalan Sawargi. Pendi lakukan set, terima Sarbi Eci, ada lagi di sana Sarbi Eci, masih dapat diterima Imam, ada lagi di sana Janur, Janur ke depan, ada lagi siapa di sana? Sarbi Eci dipukul, bagus sekali, terima Pendi, bagus sekali, dan masih dapat diselamatkan oleh Sarbi Eci, ada lagi siapa di sana? Saudara Ricky ini pemain yang cukup tinggi, tidak dapat dikaper oleh pemain dari Sawargi dan pindah poin 14-10. 4 poin masih ketinggalan Sawargi. Ya, Janur terima bola, ada lagi siapa di sana? Imam dipukul Yuda, masih ada. Apa yang terjadi? Pukulan saudara Yuda ini tidak dapat melewati net dan poin 15-10, cukup jauh sementara 5. Kita kembali ke lapangan. Saudara Ricky pegang bola, bukan set, terima siapa di sana? Janur umpan kepada Imam, Imam umpan kepada siapa di sana? Pendi, bagus sekali, diterima Ricky, ada lagi siapa di sana? Bagus sekali pukulan nomor 2 ini, tidak dapat dikaper oleh saudara Yuda dan poin 16-10, cukup jauh ketinggalan Sawargi ini menjadi 6 poin. Saudara Ricky ada ngeluh lah itu. Iya, poin sementara pindah poin 11-16, masih 5 poin ketinggalan Sawargi tim. Dan juga Agil pegang bola, larat dari ke depan, dilakukan sudah, tinggi datangnya, terima Sarbi Eci, adalah lagi Sarbi Eci di sana. Dari nomor 1 ini tidak dapat dibendung oleh saudara Janur dan poin pindah 17-11. Kita saksikan sama-sama. Nomor 1 lakukan set, diterima Pendi, umpan kepada saudara Imam, ada lagi saudara Imam di sana, bagus sekali, keluar lapangan, poin 18-11, cukup jauh ketinggalan sementara Sawargi.
lagi. Iya, kita saksikan sama-sama. Nomor satu dari Sarbe Eci terima bola dan oh, bolanya keluar lapangan dan menjadi pindah poin 12-18. Masih jauh cukup ketinggalan. Iya, Surai melakukan set dari Mariki, ada lagi Riki ke depan di pukul siapa dia di sana, terima Pendi, ada lagi Imam di sana, di umpan pada Firman, bagus sekali dan wow. Ya, saudara-saudara, pukulan saudara Firman ini tidak dapat dikembalikan oleh Sarbe Eti. Pukulannya sangat leres sehingga poin menjadi 13-18. Masih 5 poin ketinggalan. Sawargi terima bola saudara Sarbe Eti ini dipukul tetapi tidak ada diselamatkan di sana. Sarbe Eti dipukul Riki ke belakang. Oh, sayang sekali penerimaan bola dari saudara Imam ini tidak ada sempurna dan pindah poin 19. Pindah poin 19-13. Biasa Sarbeci lakukan set terima Agil umpan kepada Imam, ada lagi siapa di sana Imam, bagus sekali dan pukulan saudara Yuda ini tidak dapat dikembalikan oleh Sarbeci dan pindah poin 14-19. Iya, saudara Yuda. Pemain dari Sarbeci lakukan set diterima siapa Riki di sana umpan kepada Riki, ada siapa di sana masuk dan pindah poin 20-14. 20-14 cukup jauh, 6 poin ketinggalan. Sawargi ini Sarbeci pegang bola, warna keliling depan dilakukan sudah tinggi datangnya, terima Yuda di sana, ada lagi saudara Imam, bagus sekali saudara Imam, masih diselamatkan Imam, ada lagi saudara Janur ini tidak dapat mengembalikan bola dengan baik sehingga poin 21-14 cukup jauh, 7 poin ketinggalan Sawargi. Iya, jatuh Sarbeci lakukan set, diterima siapa di sana, dipukul Janur. Wow, pukulan saudara Janur ini tidak dapat dihadang oleh pemain dari Sarbeci sehingga pindah poin 15-21. 15-21 masih cukup jauh ketinggalan saudara Janur. Iya, Janur lakukan set diterima sama pemainnya Sarbeci, ada lagi di sana siapa dan wow, kali ini baru merasakan benturan yang sangat keras dari hadangan saudara Benny. Poin 16-21. Dia jam terlakukan set terima Sarbeci, ada lagi Sarbeci di sana. Dibalas oleh saudara Riki dari Sarbeci dengan kostum nomor 6 menjadi poin 22-16. Masih 6 ketinggalan sementara Sawargi. Iya, Sarbeci lakukan set terima Yuda umpan kepada saudara Imam, dipukul tetapi tidak. Apa yang terjadi? Poin 23-16. Iya, Yuda terima bola umpan kepada saudara Imam dan apa yang terjadi? Dipukul saudara Imam. Ampun. Gol. Laun. Apa yang terjadi dan poin 24-16. Menyelesaikan pertandingan di game yang pertama ataupun Sawargi akan menyusul mengejar ketinggalannya. Dipukul saudara Pendi, bagus sekali, masih apa yang terjadi tidak dapat diselamatkan oleh Sarbeci sehingga pindah poin 17-24. Iya, Firman lakukan cet, diterima siapa di sana, ada lagi di sana siapa? Masih dapat dikembalikan oleh saudara Yuda, bagus sekali Janur di sana, langsung saja ke depan, bagus sekali, ada Agil di sana, dipukul tetapi dapat diselamatkan oleh siapa dia ya? Apa yang terjadi? Selesailah sudah game yang pertama dan dimenang.